Malaysia dan Rusia sepakat mewujudkan perjanjian usahasama dalam sektor pengajian tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ia bagi memudahkan usaha akreditasi program-program yang ditawarkan universiti kedua-dua negara. Kesepakatan itu dicapai pada mesyuarat dua hala bersama Timbalan Menteri Sains dan Pengajian Tinggi Rusia, Ayrat Gatiatov, sempena Forum Kazan 2023. Dengan demikian, jika kita dapat jayakan itu melalui MQA dengan agensi kelayakan mereka, maka ia akan memudahkan proses untuk mereka menghantar lebih ramai pelajar dia belajar di Malaysia. Dan memang ini sesuatu yang juga kita tekankan kepada Rusia. Kita telah lama hantar banyak pelajar ke Rusia. Kita harap Rusia juga melihat kepada Malaysia untuk dihantar pelajar-pelajar mereka, penyelidikan mereka dan sebagainya. Beliau menyaksikan majlis tanda tangan MOU antara Universiti Teknologi Malaysia dan Institute of Biomedical Chemistry IBMC Rusia, St. Petersburg Electrotechnical University dan St. Petersburg HSE University. Dalam pada itu, ketika berucap, beliau menegaskan OIC perlu mewujudkan lebih banyak peluang untuk kolaborasi saintifik, membina kemudahan untuk menggalakkan inovasi serta meningkatkan dana dalam penyelidikan dan pembangunan.